Oke, jadi ini kita udah dari Mitsubishi Xpander nih. Ini Xpander Cross. Jadi untuk Xpander Cross ini, kita sudah nomor jalan ini nih. Langsung aja. Nah, ini tuh head unit ori sebenarnya. Head unit bawaan dari mobil ini. Nah, ini udah selesai kita upgrade untuk penambahan Android modul. Jadi, head unit bawaan ini sekarang udah punya basis Android. Nah, jadi apa keuntungannya? Jadi, kalian bisa mengakses fitur Android seperti itu. Jadi, kalian nggak usah ganti head unit. Gak perlu ganti head unit aftermarket, kalian tetap bisa menikmati fitur-fitur Android seperti ini. Di sini udah ada shortcut Google Map, kalian bisa navigasi di sini. Ini kita coba ya. Nah, kita tes. Nah, tuh. Jadi gampang banget, enak banget nih. Nah, ini kita tuh. Ini juga bisa yang lainnya seperti mungkin YouTube musik. Di sini juga ada Play Store. Jadi karena emang basisnya Android, kalian bisa download aplikasi-aplikasi yang kalian butuhin seperti itu. Spotify, kemudian Waze juga ada, Netflix juga ada nih, kalian bisa streaming di sini pastinya. Netflix, Amazon atau Disney Plus bisa banget. Waze buat kalian yang suka pakai Waze juga bisa. Ini kita tes untuk play video ya di YouTube, kita coba. Oke, kita tes. Kalian bisa nilai nanti audionya sama visualnya. Cakep banget kan ini. Kalian nggak perlu ganti head unit, udah bisa menikmatin fitur-fitur Android di head unit bawaan. Oke, mungkin dari kalian yang minat bisa langsung hubungin admin kita. Thank you.